sahabat sekulen, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau unboxing paket sekulen. Jadi aku ini beli tiga paket. Aku sengaja beli semuanya ini harganya 40 ribuan. Jadi satu paket, satu kotaknya ini 40 ribuan. Aku mau bandingin nih kira-kira dari ketiga toko ini mana yang paling bagus performnya. Oke, kita langsung aja. Ini paket pertama. Paket pertama ini aku kasih taruh di pojok kiri atas ya, nama tokonya. Nah, oke. Ternyata aku dikasih bonus. Ini aku pertama kali beli di sini ya. Aku belum pernah, aku mau nyoba gitu. Aku dikasih santili ya, gratis. Oke, ini ada kerasula. Ini jenis kerasula yang masih lumayan langka di Indonesia. Susah juga nyarinya. Ternyata di sini ada. Ini harganya 20 ribu. Tadinya 25, ternyata aku didiskon 5 ribu, jadi 20 ribu aja. Ini untuk 20 ribu serimbun ini udah lumayan ya. Soalnya aku pernah lihat di toko-toko gitu, walaupun jarang juga, itu ada yang cuma satu bongkol gitu harganya 25 atau 20 atau sampai 30-an gitu. Oke, ini yang kedua ada Silver Star. Ini harganya itu 13.000. Jadi 20 sama 13 jadinya 30. 33. Nah, ini adalah Aquamarine. Aku belinya dengan harga 12.000. Ya, 12.000. Jadi iya enggak sih? Jadi berapa sih? 20 tambah 12. Loh, lebih ya berarti. Lebih, guys. Ayo, ya udahlah. Pokoknya mendekati 40 itu aku belinya. Oke, ini yang kedua, aku kasih taruh tokonya di pojok kiri atas. Oke, ini ada kerasula. Jadi ini aku belinya itu, aku belum pernah beli di toko ini. Aku belinya itu kayak satu pot gitu loh. Satu pot isinya tuh langsung banyak. Dan satu pot itu harganya 20.000. Oke, nanti aku kasih gambar aja ya. Oke, yang pertama tadi aku dapat kerasula variegata. Kemudian ini ada Arnoldi Ionium. Kalau di sini namanya Ionium Arnoldi. Oke, dapat segini. Selanjutnya, oke, aku tuh kalau dapat yang apa yang kayak dibungkus-bungkus kayak gini, aku rada takut kalau rusak. Soalnya pasti ada media tanamnya yang nyampur gitu. Tapi moga aja ini enggak ya, enggak rusak ya. Yang ini aku beli sendiri itu 15.000 dapat. Wah, ada bonusnya nih, ada Echeveria prolifica. Lumayan ya, lumayan timbun. 15.000 ini satu sablu. Ke-15 tadi itu yang ini juga kayaknya yang ikut gerombolan satu pot harganya. Oh ya, sama ini satu pot isinya langsung banyak.
yang ini juga ya, ikut 20.000 itu dalam satu pot itu ada ininya. Sebenarnya di sini nggak ada dikasih bonus deh. Tanda-tanda nggak dikasih bonus nih kayaknya. Oh, udah habis guys. Ada yang nggak dikirim. Iya, ada yang nggak dikirim. Oke, nggak apa-apa. Aku nanti akan chat sellernya. Oke, ini toko yang ketiga. Ini toko yang ketiga. Aku belum pernah beli di sini. Oke, pengemasannya lumayan agak rapi sih, tapi ini nggak dikasih tisu yang apa Howardianya. Wow, tapi ini gede banget. Mungkin karena Howardia apa ya, dia kayak nggak terlalu butuh tisu banyak, nggak terlalu takut kalau kenapa-kenapa. Oh, gede banget ya. Ini kayak udah paketan gitu, dapat 7. Waktu itu aku beli 40.000, isinya dapat ada 7 gitu. Ini ada krasula. Yang kedua ada krasulanya. Ini juga paketan 40.000 dapat 7 itu. Terus dapat ada Howardia, kalau di sini namanya perkutut. Nah, ada anaknya juga udah cluster. Yang keempat ini ada zebra, Howardia zebra. Dapat Howardia zebra juga. Lumayan ya. Padahal di dalam masih banyak loh ini. Oke, ini yang ke-5. Yang ke-5 dapat. Wow, ini nggak ada di paketan yang aku beli kemarin. Oh, berarti ini bonus. Iya, ini bonus. Wow, bonusnya gede banget. Ini kayaknya Echeveria Agapoides Cimet. Ya, yang cluster. Ini udah gede banget ininya, batangnya. Selanjutnya, ini minima cluster, dapat minima cluster. Ini berarti yang ke-6. Yang ke-6 dari aku beli tadi yang paketan. Oke, ini yang ke-7. Aku tebak ini adalah Black Prince. Berarti baru 6 ya, baru 6 yang paketannya. Soalnya ada ini, aduh apa namanya, ini bukan Madiba ya, ini mirip Madiba tapi bukan, aku lupa namanya. Ini karena kayaknya ini kurang dibalut deh, atau mungkin kurang dikeringin waktu dibungkus gitu, jadi akhirnya dia kayak membusuk. Semoga bisa aku selamatkan. Nah, ini dia Black Prince. Oke. Dan ini kayaknya bonus lagi deh. Bonusnya ada 2. Sepertinya HW. Oh iya, benar HW. Oh, dikasih HW lagi sama abangnya. Ini jenis apa ya, aku kurang tahu perhawean. Nah, semuanya udah aku unboxing dan ini udah sekitar semingguan lah aku dari proses unboxing itu udah aku tanam juga tanamannya. Menurutku dari ketiga paket yang aku beli, paket pertama itu baik,
ada, mungkin karena aku suka banget sama krasula, ada krasulanya dan itu susah buat didapat. Harganya juga murah dan dapat bonus juga, waktu itu dapat bonus santili. Bagus, yang Andra Sukulen itu bagus. Kalian bisa cek di akun Shopee-nya ya, udah aku kasih nama. Kemudian untuk paket kedua itu ada sedikit kendala, tapi aku udah menghubungi sellernya dan udah diganti. Aku beli lagi sih di situ. Ada mesin krasula yang langka dan dapat murah. Jadi aku sekalian dikasih ulang yang kemarin enggak diikut sertakan. Lumayan sih, cuman enggak dapat bonus aja. Oke, kalian bisa cek Shopee-nya juga. Udah aku kasih taruh nama-namanya ya. Kemudian paket yang ketiga ini worth it banget menurutku di antara paket yang lain. Dia dapat bonus 2 dan harganya itu murah banget. Ada di paket-paketin gitu, cuman 40.000 aja dan dapat klasteran banyak. Kemudian ternyata teteh sama akangnya nih ramah, dia punya 2 akun Shopee. Yang aku beli ini ternyata dia di akangnya, sementara tetehnya itu ada akunnya lagi. Menurutku sih keduanya sih bagus, dan ketika aku cek bintangnya itu kebanyakan ngasih bintangnya bintang 5 semua, karena memang dia selalu ngasih bonus terus. Kayaknya aku bakalan beli lagi di tempat yang Mang Odils itu deh, soalnya itu bagus banget, kalian bisa cek aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa comment, like, share, dan subscribe. Bye, thank you.